feeling low. Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Oke, di video kali ini gua mau nge-repaint motor Neo Sporty. Kebetulan ini ownernya minta dicat pakai Velox. Nah, kita lihat kondisi motornya dulu seperti apa. Karena rumahnya agak jauh, jadi gua harus bawa kunci-kunci banyak dan harus lihat kondisi motor juga seperti apa. Mudah-mudahan gak terlalu sulit sih. Nanti lihat bagaimana, ya kita langsung berangkat aja. Let's go. Lagi mantap, cuaca lagi panas. Mudah-mudahan aja nggak ada yang berat-berat gitu. Oke, lanjut aja. Kita lanjut perjalanan. Oke. Oke, kita udah sampai. Kita langsung aja ke dalam. Nah, itu kelihatan motornya. Langsung aja kita ke dalam ya. Let's go. Oke, pertama kita bongkar bodinya dulu. Kita copotin satu-satu, nanti bakalan kita amplas. Jadi kita copotin dulu ya.
mudah untuk buka bodinya. Bautnya juga masih banyak, masih orisinil ya, masih gampang nih. Oke, body udah dicopot. Nah, ini kondisi bodinya lumayan banyak yang lecet-lecet. Nanti yang mudah-mudahan bakalan ketutup. Ini bisa dilihat. Mantap ya. Oke, langsung kita eksekusi ya. Nah, ini kondisi rangkanya. Nanti kita bersihin juga. Udah lama banget katanya nggak dibongkar-bongkar, lumayan juga nih, kita sikat aja ya. Itu biasa kita amplas dulu satu-satu. Ini kita amplas yang lainnya juga biar rapi, biar catnya bisa nempel. Lakuin hal yang sama sama body yang lainnya juga ya, sampai pokoknya sampai halus, sampai yang baret-baretnya itu hilang. Nah, untuk spakbor depan agak lumayan lecet, yang penting ratain aja. Nah, mudah-mudahan nanti bisa rata ya. Oke, di sini gua menggunakan pilok Samora ya. Di sini pakai item dop untuk dasar. Dan gua menggunakan warna abu-abunya. Nah, ini untuk kodenya Y367. Dan gua memakai vernis clear dop ya. Nah, flat clear. Nah, ini dia nih nanti biar warnanya ngedop. Oke, langsung kita eksekusi aja kali ya. Kayaknya kurang satu sih, nanti gue lagi beli satu lagi ya untuk dasar item dop, karena warna yang lainnya juga bakalan deck-decknya bakalan gue cat warna item dop. Langsung kita eksekusi ya. Let's go. Oke, untuk dasar kita menggunakan cat hitam dop. Nah, ini catnya nih. Langsung aja kita eksekusi. Oke, langsung kita masuk ke warnanya aja. Nah, ini warna abu-abunya. Langsung aja kita eksekusi.
Oke, ini udah warna pertama. Ini yang udah jadi warnanya nih, karena kita mau pakai clear drop. Nanti enggak bakalan glossy kayak gini ya. Nanti warnanya bakalan ngedrop. Karena konsepnya biar kayak motor Vario yang baru tuh. Warnanya ngedrop-ngedrop gitu ya. Oke. Nah, bisa dilihat. Lanjut ya. Oke, sebelum masuk vernis kita amplas dulu. Kita menggunakan amplas yang 1000 ya, biar yang agak halus. Kita tambah sabun coleknya. Kita pakai sabun. Yap, lanjut kita pakai flat clear atau clear dop ya, itu biar warnanya gedop nih. Nah, kita kocok seperti biasa, kita semprot ya. Lanjut, let's go. Oke, ini untuk hasil deck-decknya kita udah semprot warna hitam dop. Nah, ini bisa dilihat dan mantap banget ini. Dopnya udah keluar, lecet-lecetnya udah hilang dan udah bisa diterap. Selagi kita nunggu yang lain, nah kayak pernis-pernis gini kering, nanti bakal ditimpa sekali lagi biar agak tebel ya. Oke, let's go. Oke, kita pasang pelan-pelan waktu udah sore dan kita langsung pasang aja nih. Malam juga kita gas terus. Kejar tayang. Some weed.
Oke, mungkin itu aja video dari gua. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa ditekan tombol like, comment, share, and subscribe ya guys ya, agar channel ini makin berkembang. Oke, thank you bagi kalian semua. Semoga bermanfaat. Oke, mantap.